لك في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل غم التحية والسلام أنشر وحل الكلام زين دنيا احترام أما حبا وابتسام أنشر mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringat bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan.
Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri, glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti, sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah, gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain nggak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas, tapi nyatanya kita semua mau gak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang, apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua, lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Dulu, pas SMP, gue adalah orang yang sulit banget berkomunikasi sama orang. Kikuk, malu, ngerasa gak pede, dan ya pokoknya negatif lah. Kalau diri gue sekarang, ngeliat balik ke masa lalu, kayaknya kemampuan komunikasi gue tuh dulu parah banget. Separah itu. Apalagi dulu tuh ya, kalau di suatu waktu gue diharuskan berkomunikasi dengan orang yang status sosialnya berbeda, alias misalnya nih, orang yang berjabatan tinggi, orang yang ganteng atau cantik gitu ya secara fisik, atau juga komunikasi sama orang baru, itu tuh susah banget. Dan akhir-akhir ini, ketika gue nyoba untuk ngecek comment section, kayaknya banyak banget juga nih orang yang nge-comment. Bang, gimana sih cara biar meningkatkan kepercayaan diri pas lagi public speaking? Bang, gimana sih cara berkomunikasi sama orang? Nah, kebetulan nih, karena masalah komunikasi ini adalah hal yang dialami oleh banyak orang, dan banyak banget juga yang request, gue bikin nih videonya spesial buat lo semua. Lo tonton video ini sampai habis biar kita bisa belajar bareng-bareng gimana caranya supaya pede untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Pertama-tama lo perlu tahu dulu nih sebab dari ketidakpedean lo dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya, kalau dari pengalaman gue, sebabnya itu bisa jadi cukup beragam. Tapi secara umum, kalau menurut gue pribadi, sebab dari ketidakpedean ini biasanya ada dua. Pertama, mungkin
lo emang jarang nih berinteraksi dengan orang lain. Dan jadinya skill komunikasi lo itu gak terasa. Kalau ini, berarti ini masalah skill. Kenapa skill? Ya karena basically skillnya tuh jarang dipakai gitu, jarang dilatih. Jadinya sulit untuk berinteraksi dengan baik. Maka dari itu, wajar aja sih kalau misalnya lo yang kasusnya kayak gini ngerasa nggak pede dengan diri lo untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain sebab kesatu, ada sebab kedua juga. Kalau sebab kedua ini masalah mindset dan juga masalah pengaturan emosi. Orang-orang yang mengalami sebab kedua ini, biasanya mereka tuh bisa berkomunikasi sama orang. Dan mungkin udah cukup keasah juga kemampuannya. Tapi karena nggak bisa ngatur emosi, selalu overthinking, jadinya nggak pede. Nah, nggak pede ini ngaruh ke performa kita pas lagi berkomunikasi sama orang. Kedua sebab ini juga bisa terjadi beriringan. Jadi, selain sebab kesatu, lo juga mengalami sebab kedua. Yang menarik kalau menurut gue adalah yang sebab kedua. Kalau orang lagi mengalami sebab yang kedua, biasanya mereka tuh nggak sadar kalau misalnya mereka itu bisa gitu berkomunikasi. Cuman ya, overthinking aja. Dan seperti yang udah gue bahas di berbagai video sebelumnya, ketika kita sedang overthinking, maka performa kita ya bakal memburuk. Kenapa? Karena ya kita jadi gak fokus sama hal yang kita lakuin. Kita gak live in the moment gitu. Justru kalau kita overthinking, kita tuh malah fokus ke masa lalu. Misal, ke kegagalan-kegagalan sebelumnya. Atau terlalu fokus pada hal-hal yang bakal terjadi di masa depan. Dengan kata lain, takut akan potensi-potensi kegagalan, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya bisa jadi cuman ada di otak kita doang. Ya kayak tadi ya, overthinking gitu. Terus gimana dong kalau misalnya kita mengalami salah satu atau kedua masalah ini? Ada beberapa hal yang menurut gue nih bisa lo lakuin. Pertama, lo perlu mengidentifikasi masalah lo. Untuk bisa menangani secara tepat masalah lo, ya tentunya lo perlu tahu dulu sebenarnya masalah lo itu apa dan di mana gitu masalahnya. Karena gini, kalau kita ngomongin tentang skill komunikasi, komunikasi itu luas banget. Ada komunikasi asertif, ada komunikasi yang ngomongin tentang public speaking, ada juga yang tadi. Mungkin masalah lo bukan di skill komunikasinya, tapi justru masalahnya misalnya ada di regulasi emosi, overthinking, dan lain sebagainya. Makanya, disinilah lo perlu pandai dalam mengenali diri lo. Lo bisa coba buat evaluasi diri, lo juga bisa nyoba untuk berpikir secara mendalam, sebenarnya lo tuh salahnya di mana sih yang masih kurang gitu? Apakah di skill tertentu yang cukup spesifik, misalnya lo susah untuk small talk gitu sama orang? Atau justru masalahnya adalah lo gak pede aja gitu, padahal lo bisa. Balik lagi ya, kalau ngomongin komunikasi, banyak banget aspeknya. Lo perlu catat dan define, perlu didefinisikan. Kira-kira aspek mana aja yang lo masih kurang. Baru deh abis itu, lo bisa perbaiki aspek yang udah lo catat dan lo bisa berprogres sedikit demi sedikit. Yang paling penting adalah lo mengidentifikasi dengan tepat masalah lo di mana. Karena kalau gak tepat, nanti penanganannya juga gak efektif. So, belajarlah supaya lo bisa mengenali diri lo sendiri. Lo bisa mulai dari hal kecil sih. Kayak misalnya nih, lo mengevaluasi diri lo setiap hari. Dan lo tanyakan ke diri lo, apa sih yang bisa gue evaluasi hari ini? Atau lo juga bisa ikut kelas dan mentoring dari 1%. Kenapa? Ya karena ada tes psikologinya, ada juga pembahasan-pembahasan yang semacam kayak gini. Dan lo juga, kalau ikut layanan 1%, bisa diskusi. Entah itu sama mentor, psikolog, atau pembicara pas lagi di kelas offline gitu. Karena kadang ada kasus nih, di mana kita tuh sulit banget gitu untuk nyelesain masalah sendiri. Dan gak jarang kita tuh butuh feedback dari orang lain supaya kita bisa lebih tahu diri kita dengan lebih objektif. Ikut tes psikologi juga bisa bikin kita lebih sadar gitu bahwa, oh iya, ternyata kepribadian gue kayak gini, ternyata tingkat stres gue kayak gini, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya akan ngebantu lo untuk mengenali diri lo lebih jauh. Yang kedua, lo perlu untuk latihan. Skill apapun, kalau nggak dilatih, bakalan sulit buat jadi jago. Orang yang jago public speaking, jago ngobrol sama orang, itu rata-rata udah mengalami banyak banget waktunya buat melakukan hal itu. Jadi, kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo tuh kurang pede dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan lo juga ngerasa bahwa lo jarang berkomunikasi, mungkin ini adalah saat yang tepat buat lo untuk berubah. Cobalah latihan dengan berkomunikasi sama orang lain. Ya, coba ngobrol aja small talk sama orang baru, lo bisa coba evaluasi diri lo dari evaluasi presentasi di kelas, dan lain sebagainya. Intinya latihan, latihan, latihan. Karena dari latihan itu, lo bakal bisa mengevaluasi diri lo, yang mana yang perlu ditingkatin, dan yang mana juga yang emang udah bagus, gitu. Yang ketiga, fokus ke orangnya, bukan ke pikiran lo atau ke hasilnya nanti.
Biasanya, orang yang overthinking atau stres pas lagi komunikasi sama orang, itu hal yang terjadi di otaknya adalah ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Aduh, gue bingung ngomong apa ya abis ini. Aduh, nanti jokes gue yang ini garing gak ya? Aduh, nanti public speaking gue gagal. Atau, nanti gue gak bisa deket sama dia, dan berbagai pikiran lainnya. Pikiran-pikiran kayak gitu, ini harus lo sadari. Dan lo juga perlu ingat bahwa ini hanya terjadi di pikiran lo aja. Lo lebih baik fokus sama hal yang terjadi saat itu. Fokus ke orang yang lo ajak ngobrol, fokus ke komunikasi lo saat itu juga. Lebih baik kalau pas ngobrol ya, lo cari tahu tuh lebih dalam tentang lawan bicara lo. Dibandingkan lo fokus sama pikiran lo, atau fokus sama hasil dari obrolannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika lo lebih fokus pada pikiran lo dibandingkan sama obrolannya, attention lo atau perhatian lo akan jadi kepecah dua. Jadinya, kalau attentionnya kepecah dua, jadinya performa saat ngobrol bakal gak maksimal. Harusnya ya udah fokus aja sama hal yang terjadi saat itu. Fokus sama here and now. Gak usah terlalu mikirin tentang hasil dari obrolannya bakal kayak gimana, atau sama pikiran-pikiran kita. Fokus aja sama orang yang ada di depan kita. Mungkin ada dari lo yang bingung, tapi kalau udah fokus, terus obrolannya garing gimana? Atau misal, kan kepikiran terus gitu, harus ngomong apa? Kalau obrolannya garing atau interaksi lo sama lawan bicaranya gak berjalan lancar, awkward gitu misalnya, ya balik lagi, santuy aja. Ingat bahwa ini cuman ngobrol doang. Mungkin sekarang lo sama lawan bicara lo itu obrolannya awkward gitu, misalnya. Tapi bukannya semua obrolan pasti ada awkward momennya. Ini normal kok untuk jadi awkward gitu. Apalagi kalau lo ngobrol sama orang baru. Coba deh, gue pengen lo mengevaluasi diri lo. Coba lo inget-inget obrolan-obrolan pertama lo sama teman-teman lo yang sekarang, atau sama pacar lo sekarang, atau sama sahabat lo. Ingat obrolan pertamanya. Gue yakin banget bahwa pasti ada aja at least satu interaksi yang itu tuh awkward moment banget gitu pas lo baru kenal mereka. Tapi gak apa-apa, ini wajar, gak apa-apa banget. Ingat bahwa ini cuman satu interaksi sosial dari ribuan interaksi yang bakal lo jalani bersama mereka dan sama orang-orang lainnya. Apalagi kalau lo emang jarang latihan, tentu ini bakal terjadi sering banget di awal-awal. Dan ini gak apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengevaluasi diri, terus mengembangkan diri supaya nanti meskipun lo selalu gagal nih di awal, awkward moment, jadi pendiam lah pas lagi ngumpul, yang penting lo berprogres. Selalu inget, setiap abis interaksinya gagal atau berhasil, kira-kira lo harus ngapain nih buat mengembangkan diri lo? Apa yang harus lo improve? Itulah yang harus lo fokusin. Dibandingkan lo terus minder, nyalahin diri sendiri, atau jadi overthinking, jadi terlarut dalam kesedihan gitu. Daripada energinya abis buat kayak gitu, mendingan energinya lo fokusin ke pengembangan diri lo. Supaya next time saat lo ketemu orang baru, obrolannya bisa jadi lebih baik. Ingat, yang penting adalah progres. Yang keempat, tips terakhir. Ingat untuk santuy aja. Anggap ini sebagai sebuah proses. Kalau lo nonton video ini, kalau berdasarkan statistik ya, maka kemungkinan besar mayoritas dari lo, para perseners nih, itu masih muda. Umur lo bisa jadi di bawah 30 tahun atau di bawah 25 tahun. Atau bahkan lo masih belasan gitu umurnya. So, karena lo masih muda, tenang aja, santuy. Masih banyak waktu buat lo mengimprove diri lo. Perubahan besar itu seringkali gak bisa instan. Perlu progres yang sedikit demi sedikit. Makanya kan, nama channel ini tuh 1% gitu. Karena filosofinya adalah ya untuk melakukan perubahan besar, lo perlu memulai dari perubahan kecil. At least 1% aja perubahan setiap harinya. Kalau lo udah konsisten dengan perubahan kecil itu, maka gue bisa jamin nanti perubahan diri lo setelah berbulan-bulan, setahun, dua tahun gitu, pasti jadi oke banget. Evan yang sekarang ngomong di YouTube nih, yang banyak ngemeng jadi voice over dan bikin 1%, adalah Evan yang pernah juga dulu gak pede. Evan yang pemalu gitu dulu. Dan sering banget awkward kalau ketemu orang. Bahkan sampai sekarang. Tapi ya gak apa-apa. Gue selalu matok di otak gue mindset bahwa ya udah sih gitu. Gue masih muda. Gue masih umur 20-an. Masih banyak yang bisa gue kembangin. Santuy aja. Kalau sekarang awkward, ya udah, tinggal evaluasi diri. Apa nih yang bisa dikembangin gitu. Kalau misalnya interaksinya berhasil, ya udah, bersyukur gitu. Reward diri kita dan kembangin lagi diri kita. Kalau semua orang punya mindset santuy kayak gini, gue yakin hidup semua orang bakal jadi lebih baik. Makanya, ya udah, santuy aja. Kalau gagal, ya udah, perbaiki diri. Kalau jenuh, ya udah juga, nongkrong dulu aja gitu. Kalau berhasil, maka ya bersyukur sama Tuhan.
Semua hal yang terjadi pada kita, apapun itu ya, positif atau negatif, gue yakin pasti ada maknanya nanti. Yang penting, kita terus ikhtiar dan ikhlas untuk menjalani apapun yang nanti ada di depan kita. Buat lo yang mungkin udah nyoba banyak banget hal, tapi masih struggle nih untuk berkomunikasi sama orang lain, mungkin itu public speaking, ngobrol sama gebetan, dan berbagai masalah komunikasi lainnya, seperti biasa, ingat bahwa 1% itu ada layanan mentoring yang bisa ngebantu lo untuk menyelesaikan masalah lo. Kalau lo mau nanya-nanya soal mentoring, lo bisa komen di comment section di bawah ini. Dan kalau lo tertarik untuk daftar mentoring, lo bisa daftar dengan klik link 1% yang udah gua taruh di deskripsi. Mungkin sekian dari gua. Semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gua Evan dari 1%, thanks. Ramadan.